Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari melaksanakan sosialisasi daring asmara Dewan Menjaring Aspirasi Masyarakat di kantor Kecamatan Kambu. Sosialisasi itu sendiri dihadiri oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Laude Muhammad Rajab Cini, Sekretaris DPRD Kota Kendari Adriana Musarudin, Lurah, Camat, hingga warga sekitar. Aplikasi Dering Asmara sendiri telah resmi di-launching oleh PJ Wali Kota Kendari dan sudah bisa didapatkan melalui handphone Android. Sekretaris DPRD Kota Kendari, Adrian Musarudin, mengatakan hadirnya Dering Asmara bertujuan untuk membangun sistem yang lebih efisien dan efektif dalam rangka optimalisasi penjaringan masyarakat dengan sistem layanan aspirasi berbasis digital yang dapat diakses secara online masyarakat dengan mudah dan cepat. Banyak manfaat yang didapat dari Dering Asmara, seperti masyarakat mendapatkan layanan aspirasi dengan mudah dan cepat, hingga mendapatkan masyarakat dengan wakil rakyat di DPRD. Selanjutnya, ya, karena tuntutan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kami kepada DPRD. Karena tugas sekretariat DPRD itu adalah memfasilitasi trifungsi dewan, dalam hal ini fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Kalau keluhan di masyarakat ini banyak juga terkait masalah jalan, drainase, apa namanya, pokoknya itu lingkungan di lingkup rumah banyak keluhan. Cuma untuk melaporkan atau apa namanya itu susah. Nah, karena adanya Dering Asmara ini sangat membantu masyarakat dan masyarakat bisa langsung tanpa harus mundar-mandir ke sana kemari. Kehadiran aplikasi Dering Asmara diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.